Sementara itu, mantan anggota tim Mawar sekaligus ketua Garda Prabowo, Fauqan Nur Farid, membantah terlibat dalam kerusuhan di gedung Bawaslu 21-22 Mei lalu. Fauqan juga membantah berita sejumlah media yang menyatakan saat peristiwa kemarin dirinya berada di kawasan Sarinah. Jadi kita usah tongolin chat-chatnya dulu, biarin aja. Udah rame gini nih. Tapi ini udah bagus kok, Bang. Sore kemarin, mantan anggota tim Mawar yang sekaligus ketua Garda Prabowo membantah keterlibatannya sebagai dalang aksi unjuk rasa yang berbuntut rusuh di gedung Bawaslu pada 21-22 Mei lalu. Fauqan Nur yang sempat menjadi anggota Badan Intelijen Strategis atau BAIS TNI juga membantah informasi yang menyebut bahwa ia berada di kawasan Sarinah Tamrin saat kerusuhan terjadi. Jadi info yang disampaikan bahwa saya katanya terlibat dalam kerusuhan 21-22 itu adalah tidak benar. Karena pada saat kejadian saya tidak ada di lokasi itu. Yang diberitakan bahwa saya ada di Sarinah, ya kan, segala macam. Ya itu semuanya nggak benar. Dan saya punya saksi bahwa saya tidak ada di lokasi Bawaslu ataupun di Sarinah. Saya ada di suatu tempat tapi saya tidak ada di Sarinah dan Bawaslu.